tutorial menggambar ya. Ya, ini kalian waktu kelas 6 mungkin ya, gambarnya masih pemandangan ya. Kita coba, ini semesta pembicaranya gambarnya gede ya. Ya, masih pakai spidol sama. Nah, kalau kelas 6 sudah ada banyak ininya ya. Nah, kan? Nah, di sini udah bisa gini kelas 6. Ah, itu. Kelas 6 SD saya udah begini menggambar tuh. Oh, gitu kan. Ada ininya sedikit kelihatan. Oh. Ini kelas 6 SD saya udah begini menggambar ya. Ada batasnya lagi ini. Kalau pakai pentel kapur berwarna ini lebih bagus. Nah, jalannya sudah begini. Prinsipnya menggambar itu kalau dekat mata itu lebih besar ya. Nah, gitu kan. Nah, ini ada dua gini. Nah, ini saya waktu kelas 6 SD sudah begini gambarnya. Ya, jadi kelihatan ini tinggi gitu kan. Kalau pakai kapur berwarna atau pakai water vape bagus ini. Oh, kan? Nah, ini tutorial bagi pemula lah. Nah, prinsipnya makin dekat dengan pandangan mata kita, makin besar gambarnya, ya. Misalkan di sini ada tiang listrik, kita bukan tiang listrik, ya. Makin kecil, makin besar, makin tinggi, ya, bukan tiang listrik, ya. Ini pura-puranya yang listrik gitu. Oh, kan. Nah, di sini satukan di sini. Ya, mungkin besar. Sini. Oh, kan. Kelihatannya seperti biasa aja tapi gambarnya hidup. Gitu. Biasa ada sawah ya, sawah. Sawah kita ambil dari satu sudut horizon ya. Ada sawah gitu tuh kan, sawahnya tarik ke sini tuh kan sawah. Ini biasanya gini sawah ya, kita isilah. Kalau penuh, kalau mau bagus ya isi penuh. Nah, kalau pakai water vape atau tinta minyak ya lebih bagus ini. Itu kotakannya makin dekat mata makin gede ya. Nah, ini sawah, kotakannya nggak kelihatan. Loh kan, biasa aja tapi kesannya hidup gambarnya. Jangan ada matahari ya. Karena kita pasti siang kalau memang mendung. Kalau sketsa gambar seperti ini, bukan sketsa sih, ini memang gambar sudah jadi tapi pakai media spidol. Okay, what's next? After that, okay, I'll try to drawing. Ah, ada awan, cloud ya, berarak. Ya, sudah pasti ini biasanya suka ada burung. Makin kecil makin jauh dari pandangan, makin besar ya dekat pandangan makin gede burungnya gitu. Nah, ini makin kecil tuh kan, jadi hidup gambarnya kan. Iya kan tuh. Oke, jangan lupa like and subscribe.